Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Arief terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani swab tes pada Kamis kemarin. Swab tes yang dijalani Arief Budiman sebagai syarat untuk hadir rapat di Istana Bogor hari ini. Ia pun menjalani karantina mandiri di rumahnya. Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur tersebut menjelaskan dirinya tidak mengalami gejala batuk, demam, pilek, ataupun sesak nafas. Sementara itu, kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam cenderung sepi dari biasanya. Meski demikian, masih ada pegawai yang bekerja, masih beraktivitas seperti biasa, namun hanya dengan kapasitas 25%. Kebijakan ini dilakukan setelah Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Untuk mencegah penularan, maksud kami, KPU RI menerapkan kebijakan work from home hingga tanggal 22 September mendatang. Selain itu, seluruh kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat disemprot disinfektan.